Pak Mima. Menggunakan cara kerjasama yang sama dengan pada saat kami latihan Super Garuda Shield. Jadi TNI pun juga bekerja sama dengan intelijen militer dari negara-negara tetangga. Kerjasama inilah yang kemudian membuat kita lebih teliti. Apakah ada pendeteksian tentang potensi-potensi atau rencana-rencana tertentu? Sejauh ini, secara umum ini, selain cyber, kelihatannya belum ada yang signifikan. Tapi kalau cyber memang harus saya akui memang ada. Itu dari saya.